Assalamualaikum. Selamat berjumpa dengan pembelajaran PPKN. B. Arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan negara. Tujuan pembelajaran 3.2. Memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. 1. Menjelaskan arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat. 2. Menjelaskan manfaat norma dalam kehidupan bermasyarakat. 3. Menunjukkan sikap positif terhadap pelaksanaan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Arti penting norma. Norma dalam masyarakat terbentuk karena ada berbagai perbedaan individu. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki kepribadian, kepentingan, keinginan, hidup berbeda satu dengan yang lain. Agar segala perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan, ketidaktertiban dalam masyarakat, maka dibuatlah peraturan atau norma. Fungsi aturan dalam masyarakat antara lain. 1. Pedoman dalam bertingkah laku. Norma memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. 2. Menjaga kerukunan anggota masyarakat. Norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban. 3. Sistem pengendalian sosial. Tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Penanaman norma. 1. Keluarga. 2. Sekolah. 3. Masyarakat. 4. Berbangsa negara. Dasar Negara Indonesia Negara Hukum. Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Apa yang dimaksud dengan negara hukum? Pelajari beberapa pendapat berikut. Negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis atau tidak tertulis. 2. Menurut apa negara hukum mengandung 3 unsur berikut ini? A. Dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang warga boleh dihukum jika melanggar hukum. B. Equality before the law. Setiap orang sama di depan hukum tanpa melihat status dan kedudukannya, baik bagi rakyat maupun pejabat. C. Human rights, diakui dan dijaminnya hak-hak asasi manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia sebagai negara hukum dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar 1945. 1. Pasal 1 ayat 3 tentang Indonesia sebagai negara hukum. 2. Pasal 27 ayat 1 tentang prinsip equality before of law dan pasal lain yang disertai dengan kata undang-undang, seperti pasal 1 ayat 2 dan pasal 4 ayat 1. Hukum dapat memaksa orang untuk menaati tata tertib yang berlaku di dalam masyarakat dan terhadap orang yang tidak mentaatinya diberikan sanksi yang tegas. Suatu ketentuan hukum mempunyai tugas untuk 1. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. 2. Menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. 3. Menjaga agar tidak terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam kehidupan masyarakat.